Ketua PCLDII Tarokan Adi Nur Rohman menghadiri upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang bertempat di Pondok Pesantren Ummul Quran, Kecamatan Tarokan, Kediri, Jawa Timur pada Rabu 17 Agustus 2022. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Ummul Quran Tarokan Yusman Prastianto bersyukur dapat melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan. Yusman berharap dengan bertambahnya usia bangsa Indonesia bisa lebih maju dan dapat bersaing dengan bangsa lain. Ia menambahkan bahwa Pondok Pesantren Ummul Quran adalah kontribusi LDII dalam bidang pendidikan. Pondok Pesantren Ummul Quran dibangun dari semangat para pembina untuk membentuk generasi yang profesional religius, serta dapat berjalan beriringan antara pendidikan agama dengan pendidikan formal, sehingga selesai sekolahnya para santri dapat bermanfaat untuk keluarga dan masyarakat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.